Pemirsa, 6 pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang warga Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap polisi. 2 di antaranya merupakan pelaku utama. Usai mendapat informasi dalam penyelidikan, petugas Reskrim Polsek Cengkareng bergerak cepat memburu dan menangkap sejumlah pelaku pengeroyokan terhadap Alfian Bagas alias Moncos di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng. 2 pelaku diringkus yaitu Iwan dan Hirwan yang tengah asik nongkrong di depan sebuah warnet di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas melakukan pengembangan dan meminta pelaku untuk menunjukkan pencarian barang bukti alat kejahatan yang digunakan untuk menghabisi nyawa Bagas. Di sebuah lahan kosong Jalan Ring Road, Cengkareng, ternyata lokasi kejadian tempat korban dikeroyok dan dianiaya. Petugas menemukan barang bukti, sebuah keramik lantai dan pecahan kaca lampu. Diperkirakan lebih kurang 8 orang. Kita sudah amankan, ada 6 orang. Yang untuk 2 orang masih dalam tahap pengejaran. Dan kami mudah-mudahan dalam waktu tidak lama kita akan lakukan penangkapan. Sementara unit Reskrim Polsek Cengkareng yang lain berhasil mengamankan 4 orang pelaku lainnya di lokasi penangkapan yang berbeda. Sebanyak 6 pelaku yang diamankan petugas tersebut, 2 diantaranya Iwan dan Hirawan alias Bewok, ternyata merupakan pelaku utama yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Petugas masih memburu 2 pelaku lain yang masih buron. Petugas masih mendalami motif dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan para pelaku hingga korban tewas. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews, melaporkan.